Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Mapangandro, kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Arsyad, kelas 12 IPA 1. Di SMA Quran Al-Tafid, kita bukan dituntut hanya bisa menghafal Al-Quran dan juga jago di bidang akademik. Tapi ada program-program unggulan seperti halnya kita mengikuti taekwondo. Di taekwondo kita bisa mendapatkan tingkat kedisiplinan, percaya diri, fokus, dan menjaga kesehatan tubuh. Alhamdulillah di SMA Quran Al-Tafid ini sangat mensupport atau mendukung para santrinya untuk terus berprestasi. Di antara lainnya berprestasi di bidang taekwondo. Alhamdulillah saya selama di SMA Quran Al-Tafid ini telah mengikuti beberapa ajang kejuaraan. Di antara lainnya kejuaraan kelas Kabupaten Bogor, antar kota, dan terakhir di kancah nasional atau se-Indonesia. Alhamdulillah juga saya selama di SMA Quran Al-Tafid telah meraup beberapa medali, yang diantara lain medali emas di ajang Wali Kota Cup Bogor, medali perak di ajang Kujang Cup Kota Bogor, dan yang terakhir medali perunggu di ajang SSTC Nasional yang diselenggarakan oleh Kemenpora tahun 2022. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Nah, jadi apalagi? Mari bergabung bersama kita di SMA Quran Al-Tafid.